Ini dia teman-teman, alat dozer yang kita gunakan untuk merontokkan pohon-pohonan dan rumput yang gitu lebat teman-teman. Lihat ini agak curam ke bawah, kurang lebih 25 meter lagi sudah ada curangnya. Ini juga pepohonan teman-teman yang masih merasa mengganggu nanti untuk tanaman jagung kita, tetap kita rontokkan teman-teman. Cuman kita harus pakai alat singso dulu, memotong, mencincang, baru kita nanti dozer teman-teman. Begitu juga itu ada pohon pinus teman-teman, itu juga pinus nanti kita tebas juga supaya tidak mengganggu cahaya matahari yang mau menyinari tanaman-tanaman jagung yang kita akan tanam. Thank you.